Wow, what guys? Welcome back to the game. Masuk lagi ke dalam game kedua antara game ketiga terakhir kita di bos. Dan dia akan menjadi penentuan semoga dengan gua pakai baju ini memang membawa hoki dan bukan bokep ya guys ya. Let's go. Dari masing-masing tim. Kita lihat secara singkat draftnya. Namun untuk kali ini mereka udah masuk. Oke, Rek di sini memakai Kufra dan Fade keluar lagi Franco-nya ya guys ya. Dan ada Angela juga, cok. Lu akan menjadi saksi. Dan sekarang, aduh, mana bagus banget. Ini skin 1-1 apa nih? 515 Wenban. Anjir, kok dia udah punya ada skin 1-1 sih, aneh banget, guys. Wajib itu mah. Belum dikasih kita guys skin 1-1 bisa aja butuh dibuat promosi ya guys ya. Astaga gua aja belum beli cocok kok udah jadi jablay lompat-lompat gua hari ini ya guys ya. Nah kita di sini R7 langsung mengkat. Wow. Iron Hook langsung kena tapi sayang bukan buffnya yang ketarik ya guys ya. Tapi lumayan lah buat ngulur-ngulur waktu. Dan kita lagi si R7 langsung bergerak untuk merusuh ya guys ya. Apakah kita lihat? Aduh, kehalang sama Kupra lagi cocok. Kupranya benar-benar meng-cover ya guys ya. Dan ini benar-benar gila loh. Mid lanernya Angela ya guys ya. Draft Evo sih agak unik sih gue lihatnya sih. Berani banget buat pakai apa namanya, buat pakai Angela sebagai mid laner gitu guys. Oke, kita lihat awal-awal sudah terjadi war terus pada Rusia klasiko benar-benar sangat-sangat menggila untuk kali ini guys ya. Nah, kita lihat di sini terus-terusan dicicil. Oh, sayang sekali tembok tidak kena karena masih ada flicker ya guys ya. Nah, kita lihat di sini Bobby terus diganggu pergerakannya oleh Vina menggunakan Pringku ya guys ya. Kasih tahu Hooklum Frankie Hook. Frank Hook Jovin. Astaga, delay kayaknya ya guys ya. Dari menit awal. Karena kita tahu bagaimana dari Angela ini. Kena pula dia tadi hook itu guys. Nah, kita di sini Alberto sebentar lagi akan level 4 dan sudah level 4 ya guys ya. Apakah melakukan ganking ke arah Esmeralda? Tapi kalau Esmeralda di gank sama Haya awal-awal gak bakal mati sih guys. Karena Haya tuh memang awal-awal damage-nya agak geli ya guys ya. Dia masih nge-ganking ke arah 1-1 sih. Tapi ini 1-1-nya 1-1 inspire ya guys ya. Agak ngeri juga sih. Berarti dia bakal bisa untuk mengaktifkan ultinya dengan cukup cepat sih harusnya. Karena dia masih hati-hati sama 1-1 mau gimana juga ya guys ya. Ayah busa seorang diri sejauh ini bahkan udah ada. Dan kita lihat langsung menuju ke arah turtle dan kita R7 memberikan pressure ke arah Bobby ya guys ya. Oke, diganggu terus pergerakannya nih, nice banget. Buffnya ditarik-tarik dan turtle sudah didapatkan oleh Alberto, nice. Ya, dapetin dong itu buffnya. Weaver-nya mati tuh, Weaver-nya mati cok. Mati, oh nice. Wah gila cok, emang dari tadi nih si biji ketek gua nih. Kalau dia udah pake ini, wah. Ah, masih dapat ya? Siapa yang dapat buffnya sih? Untuk menjadi milik dari Versik, sebuah hal yang begitu baik. Siapa yang dapat ya? Tadi Versik kayaknya masih dapat buffnya. Cuma itu di mapnya gak, ini gak kelihatan dapat buff apa kagak anjing. Ini sih kuyangnya Versik kemanapun Versik berada. Oke, mati gak sih fan strongnya? Aduh, ultinya aktif. Jancu. Santai. Dengan adanya bantuan Wan di area top lane membuat siapa yang jadi dapat buffnya ya guys ya? Gak ada lanjut. Atau Albert jadi yang dapat ya? Gua gak lihat guys. Jadi bingung gua anjing. Ya pasti ada yang mati gara-gara di retreat. Kalau gak Albert yang sih yang dapat harusnya guys. Sejauh ini masih hanya ada 1 poin kill. Gila Vinci rusuh banget sih main perangkonya ya. Tarik semua Vin, tarik. Wow. Tarik semua bijinya Vin. Kasih tahu Vin siapa lu sebenarnya ya Vin ya. Lo tanda biji kelantungan yang telah ditinggalkan oleh LG harus bisa memberitahu siapa anda coy. Dan kita lihat udah ditusuk digigit apakah bisa mati langsung di ulti. Taisah. Nice ya guys ya. Nice banget. Langsung menuju ke arah gold buff. Gold turret ya guys ya. Bukan gold buff anjing. Dan kita lihat di sini Skylar. Waduh, Skylar dia lumayan kepres ya guys ya. Oh nice banget di gold check co. Ada satu. Skill 2-nya si Bobby digocek tadi ya. Wah! Au! Dikit lagi. Tenang aja guys. Finn nih kalau udah pakai Franco ya guys ya. Jago Frankie dia ini guys. Kita pasrahin aja dan percayakan aja pada dia ya guys ya. Tenang aja guys. Farming pattern dari Farsik udah dibaca oleh Rakyoshi. Oke, santai. Tempatnya dicek. Dan kita lihat di sini. Kau katuh. Ya. Mati semua. Wow, nice. Yo, ini dia
baru di RR kini 5-0 ya guys ya, mantap kali boy. Player dari EVOS hilang om Wawa. Nice banget, wah ini kayak baju, gua pakai baju RR kini bawa hoki memang ya guys ya. Luar biasa guys. Luar biasa, cok langsung menang ini anjing. Sumpah ya guys ya. Ini akan menjadi hal yang sangat malah bau kitek ya guys ya, tapi kok tetap menang gitu. Emang keren ya guys ya. Mantep cok. Oke, kita lihat di sini turretnya apakah bakal hancur. Nice. Turret bawah sudah dihancurkan sama Grok, cakep banget. Itu bantai itu, bantai guys sih. Aduh, awas hati-hati jangan sampai aktif ultinya Wanwan. Pelan-pelan dikit, santai. Tapi dari kedua tim tak ada korban jiwa. Ayo tarik semua Vin. Tarik lagi si Panstrong. Yap, bottom lane-nya udah berhasil dihancurkan. Panstrong, oke. Aduh, sayang banget. Ah, ini aktif ya ulti Wanwan nih. Gila, teguh. Oh, sakit banget, jancok. Nice banget sih, nice banget. Wow, kasih tau lah, bet. Siapa lu? Lu, gue udah yakin banget, udah sangi banget kan. Pengen ketemu Funi kan, bet. Kelarin, bet. Santai aja, bet. Nice, tersisa one. Bantai, nice. Nice ya guys ya. Udah lama banget nih kita ngangkes smart ini. Seru nih soal pertandingannya guys ya. 8-1 untuk Ararki ya guys ya. Cakep banget coy. Nice banget. Let's go. Gigit V-Force, oke. Kenapa digigit sama Finn guys? Padahal HP-nya penuh dan gak ada follow up damage ya guys ya. 8-1, tapi sekarang EVOS Legends. Waduh, jungle yang mau dirusuh guys. Woi, tengil juga Bobby ini guys. Sumpah coy, tengil gak bisa hilang ya guys ya. Tentang jago kayak gitu dia coy. Oh, dia ulti langsung. Bisa mati gak tuh? Aduh, gak bisa mati sih guys. Sayang banget ya guys ya. Kalau gak kena shadow gak bisa mati guys. Tapi kalau tadi kena shadow mungkin mati kali si Bobby-nya. Oke, Finn. Tarik lagi, Finn. What? Oke, cakep banget. Keriset lagi. Cakep banget. Gila si Bobby sih dirusuhin terus guys sama Finn-nya guys. Nice. Aduh gak kena cok. Aduh kena stun lagi. Aduh mati dong. Aduh guys. Mati guys. Kena shutdown guys. Aduh bisa aja ada rek di situ ya guys ya. Membang otak nih kalau udah main sih ngeri sih guys. Main tank apa aja jago sih rek gitu ya guys. Kalau Finn sibuk banget dia sama versi dari tadi anjing. Ayo dapetin turtle. Beta network udah 3000-an. Nice banget ini. Nice. Beta network makin jauh udah 4000. Ayo guys bisa guys. Pas aku angel ada plotannya. Namun dengan adanya dobrok yang sangat-sangat sakti dan R7 yang habis dibunuh langsung mengacem dan memberikan segalanya ya guys ya. Cepret, aduh gak kena anjing. Oke, reknya mati gak sih? Oh, padahal ini mau disampah tayang Mavin. Anjing. Ayo ya, 11-2 nih, bisa nih. Ayo guys, bisa guys. Dari segi draftnya RRQ bagus sih, bad sekali nih guys ya, apalagi dapat Grok sih. Gak tahu gimana, kurang tahu gimana ceritanya bisa dapat Grok, tapi at least mantep banget ya guys ya. Wow, aduh ya ampun, gaoki banget kok, kedorong anjing. Arkeosi tak bisa menangkap Versik. Waduh, high force-nya untuk kali ini akan kami jadi target selanjutnya. Finn bisa aja menangkap dan juga gak nyampe babi. Tapi di area mid udah ada ulti tertarik yang langsung ditumbangkan begitu saya erek. Aduh, Finn-nya kena lock ya. Oke, guys, siapa yang dapat blue buff? Waduh, gawat guys, Wanwan-nya aktif ulti guys. Aduh, gawat pada mati. Tapi datang Albert, cok. Albert-nya masih bebas ya guys. Albert datang terakhir guys, nice banget. Ayo, tapi Skylar kalau kayak gasa dari guys. Skornya 5-0-2 ya guys ya, luar biasa nih. Menit 8, ancurin turret. Nice, balas dendam ini coy. Ini real pembantaian guys, nice. Dengan keunggulan yang begitu besar, tapi EVOS Legend mereka nggak panik. Woi, tapi turret atas RRQ botak guys. Tidak bisa mereka pertahankan. Lebih memilih untuk nge-trading turret. Beda network udah 6000 sih, udah jauh banget sih. Satu buah split ya, yang tadi diamankan oleh Wyvern sendiri. Tapi bayarnya mahal banget gak sih om? Inhibitor loh. Satu base mid bahkan ya, mid turret. Ayo, bisa. Tarik semuanya, Finn. Bakal masuk lebih besar lagi.
dari orang si Finn ini bikin ketakutan semua pemain Evo sih. Sekarang ya. Sebenarnya kalau Evo mau menang mereka pasti bisa nge-take down Finn-nya ya guys, tapi sumpah sih, jangan sampai si Finn mati sih, bisa berubah guys keadaan guys ya. Karena benar-benar Finn ini ngebuka map, yang gangguin dan nakut-nakutin semua pemain Evo tuh dia semua guys. Tadi juga semuanya kegerus abis-abisan, semuanya dipus. Ayo ya, bisa dapat Lord. Nice banget coy, free Lord untuk RRQ ya guys ya. Wow. By the way, gue udah record ya guys ya. Oke, aman. Seperti ngegulung banget sih Snowball dari RRQ yang begitu. Let's go. Mereka punya rencana yang mungkin tidak disadari oleh Hoshi karena Erek ada... Erek ya! Erek gigit! Nice! Oke, itu shadow-nya nempel. Oke, BAAAT! Nice semuanya, BAAAT! Ayo, bertahan, mati cepet ngebantai, mati cepet ngedead sama Fungi ya, bertahan, let's go. Dia masih punya satu purify, hingga membuat dirinya selamat. Ini yang barusan... Masuk, ini baju gue abu hoki nih guys ya, langsung beda permainannya ya guys ya. Jimat ini kayaknya anjing. Sama aja, seperti kita. Oke, Lord udah berjalan. Wow! Freestyle dari Finn. Anjing. Waduh, sayang banget Wanya enggak mati, guys. Ada Tyrant revenge dan juga Blink, tapi Tyrant-nya. Ayo, bisa menang. Belum ada satu pun weakness point yang berhasil sedia. Wah, hati-hati, ada Versik, ada Wanwan. Jangan terlalu offside, guys. Ada Wanwan, jangan sampai ulti Wanwan aktif sih bahaya sih, guys. Oke, Albert udah mulai aktifin ulti. Aduh, enggak ada yang mati, guys. Aduh, ulti Wanwan aktif. Oke, ulti Wanwan udah selesai. Astaga, siap dong, gue gak lihat, cok. Aduh, gawat guys, mereka berhasil mempertahankan. Gagak ada Wanwan, anjing. Albert mati, Finn mati, bahaya ya guys ya. Ini momen datang dari Van Strong sih, dan setelah ini ya, setelah tumbangnya dua tadi dari RRQ Host, apalagi dengan satu buah shutdown yang didapatkan oleh Wanwan. EVOS Legend, sekali lagi mereka bisa menahan serangan RRQ Host. Ini Wanwan-nya langsung jadi kaya sih guys, bahaya ini guys. Tapi kalau kita lihat Skylar juga belum mati sih guys, masih positioning-nya bagus banget sih. Oleh Samsung Galaxy si A-Series. Tadi sebenarnya terlalu cepat juga guys keluarin ultinya si Albert ya guys ya. Aduh, terus dia shadow-nya juga ini lagi. Pas-pasan banget ulti Wanwan-nya nyambung ke dia anjing. Ini dari sisi gold dari Wanwan. Udah lumayan ngejar. Yep. Ya, itemnya sendiri harusnya udah beberapa ya, Om ya? Iya. Itu udah sakit loh itu. Itu barusan belum ada inspire. Ayo, bisa menang. Dalam masa cooldown. Andai tadi mungkin ada inspire, mungkin akan ada. Duit Wanwan 8300 guys. Duit Skylar sebelum 9400. Aku ngomong apa sih goblok? Ayo, Lord abad. Buff. Enggak terlalu jauh loh. Oke. Ya. Udah mulai. Ayo dong, 30 detik lagi, Lord lagi nih. Ini bahaya nih guys, gue takutnya RRQ ini gak bisa meredam Wanwan-nya nih guys ya. Jadi tulang punggung keluarga kayaknya nih. Wah, tulang punggung keluarga, siap. Oke, barusan ada konsil langsung dikeluarkan juga. Okay. Siapa kayak akan menjadi targetnya, siapa kayak akan menjadi korbannya. Tapi ternyata tidak ada balik arah lagi. Mereka masih menguasai hampir keseluruhan. RRQ bisa mati guys, tapi gak boleh sih guys. Gak boleh keluarin skill buat trick lagi sih guys. Harus ke Wanwan-nya guys. Kalau Wanwan-nya gak mati, RRQ bisa kalah cu. Benar-benar fokus damage-nya ke arah Wanwan sih ini. Di Evolve Legend untuk memberikan damage. Di bawah fokus damage-nya di arah dari Wanwan ya guys ya. Hanya dari awal oleh RRQ sih membuat dia enggak bisa berkutik. Ya, karena mereka enggak bisa maju sama sekali juga. Siapapun yang kena tarikan Finn atau bahkan kegigit Bloodhound udah bisa dipakai. Oke, Lord. Oke, free Lord banget. Oke, okay, nih. Bisa free gitu ya? Gue bingung sih, kok free banget ya, anjir? Nah, kita lihat di sini Angelanya udah dimasukin ke arah Van Strong. Tapi kita lihat udah gak ada Weforce. Bantai. Aduh, ulti Wanwan aktif lagi ya. Aduh, ulti Wanwan aktif lagi, guys. Aduh. Begini terus ceritanya nih. Bahaya nih. Bahaya banget sih kalau ulti Wanwan. Oke, mati guys itu. Nice. Rakyat mati. Let's go. Wanwan-nya juga gak ada ulti. Wah, bar semuanya gila, cok. Cakep banget, gila teguh anjing. Awas. Masih ada versik. Hati-hati, coy. Aduh, gila nih. Ngeri banget nih. Aduh, gak bisa jebol juga, cok. Atas bawah jebol gak sih? Let's go. Paksa end gak sih? Weforce mati, nice one. Wah, itu mati Versik, nice! Nasi dapat anturnya! Gerak-gerak gak ada rasa dia, cok. Nice, GG banget buat RRQ, GG juga buat EVOS ya guys ya. Yang udah bisa membantai di game pertama, tapi akhirnya kita memecah kutukan dalam melawan EVOS. Akhirnya RRQ bisa menang lawan EVOS, let's go. Snowball.
snowballing dari guys. RQ yang tak terhentikan. Anjay. Oke lah guys. Sekali lagi congratulations buat RRQ. Thank you banget buat semua yang nonton. I love you everybody ya guys ya. Bye. Oke. Gue matiin dulu guys. Enggak bokeh tek ya guys ya. Bohoki anjing.